What's up netizen R? Okay guys, so hari ni kita nak react lagi. Kita nak react TikTok lagi. Kita nak react TikTok Syarul Nizam. Syarul Nizam. Arigato. Semalam kita dah react TikTok. Apa? Semalam api. Kan? Api ke? Api semalam. Semalam api. So hari api saja. Ya, asal kita ingat ni. Banyak benda fikir. Oh, dah. Okay, so hari ni kita react TikTok Syarul. Let's go. Okay guys, so inilah TikTok Syarul Nizam. Arigato nya. Okay, so kau boleh tengok kat sini 235,000 followers. Oh, dengan wow. 1.7M likes. Wow. Wow, that was awesome. Really, hebatnya really awesome. Hebatnya ayam. Hebat ayamnya, hebat Syarul lah. Okay, so kat sini kau boleh tengok sendiri. Berapa ni? Banyak video dia ada. Eh, tak apa. Tapi dia mostly buat content prank. Kita orang baru tahu yang dia ni sebenarnya buat content prank. Tengok ni. Tak apa, habis kacau orang. Dengan aku sekali dia kacau. Kita tengok video yang pertama. Ni yang dia prank you kan? Iya, saya sakit hati. Saya tengah gemar lah gelo. Nampak tu dia buat apa. Tak apa masa orang cakap, misai dah buang belum? Misai dah buang belum? Misai. Misai kuning kan? Misai kuning. Ya ni misai kuning. Jai Syarul. Yelah Syarul yang biasalah. Ni buat apa pulak? Ani pulak. Gila prankster lah lo ni Syarul Nizam. Nyenyah. Dan diam eh dia. Oh, barulah betul-betul gairo ni. Tu baru betul gairo ni. Gailo dengan dia punya view korang boleh tengok lah. 300,000, 1.2M. Okey lah untuk followers dia kan? Berbaloi. Ni apa ni? Whipped cream. Sayang memang nak tengok seorang je ke? Okey. Okay. Kak boy ni. Ini dia tengok dah. Ui, betul-betul lah depan muka. Kurang ajarnya dia. Ui, tak buat kat aku ni. Pasal kalau dia buat kat you? Buat kat aku ni, aku lepau pulak depan muka. Aku ambil air yang biar aku. Pasal flash ya, baby kan? Okay. Ni apa ni? Oh, masa kita buat BBQ kat depan rumah, atas rumah. Bakar-bakar. Ni pun jadi konten. Ni pun boleh jadi konten ni. Rul. Oh, you buat kat api. Buat kat api. Dia buat kat api. Buat kat api. Nampak api kan tengah buat tu. Lepas tu dia pergi masukkan kotak tu kat kepala api. Masukkan kepala api kat kotak. Pelik. Apa kata kita prank Syarul pula? Ha, betul. Korang semua setuju tak? Setuju. Setuju tak? Ni apa ni, sayang? Siapa berani buat macam ni? Buat apa ni? Ni kat Kelantan ni? Nampak motor ni. Syarul menjerit ke ni? Oh, Rhino ni. Oh, teringat ke motor Y15 hamba. Dia buat apa ni? Apa pula Rhino? Dia buat macam tu pula eh. Okay, next. Okay, Mama. Syarul dah ada anak kan? Dia boleh lah. Oh. Macam muka Anis lah. Macam muka siapa lebih? Macam muka siapa anak kau? Macam muka Anis. Tengok nanti besar. Saya cakap macam muka Syarul. Macam muka Anis. Selalu anak lelaki kot. Perempuan. Selalu. Selalu. Next. Ni masa bini dia nak bersalin. Nak bersalin. Susah tau. Semua benda tak nak PKP ni kan. Betul. Dia tak dapat jumpa anak dia masa tu kan? Tapi happy lah Syarul dah ada anak. Bagus. Semoga Syarul menjadi seorang suami yang setia, jujur, amanah. Betul. And yelah. Seorang ayah yang baik. Betul. Okay. Alright. Okay, next. Ni apa? Oh, ni aku suka tengok ni. Ni aku suka tengok ni. Dia orang kena kapi. Dia orang kena kapi. Api memang betul-betul tengah tidur tau. Aduh, hai. Ni apa ni? Ni boy. Ni kacau boy. Ni kat ofis Aila ni. Oh, ni masa kita tengah kemas ofis Aila. Dia buat apa ni? Uish. Wih, dah lah tak hilang gila. Mana baju ni sekarang? Mana baju ni sekarang? Buang ah. Sedap eh. Next. Okay, ni pun prank. Kita nak cari konten-konten yang bukan prank pula daripada Syarul. Okay, ni betul. Yes. Ini dia. Macam ni. Macam siapa tu ni, baby? Ini Troy ya? Muka dia sama.
Dia senyum tu kan, bibir dia sama. Ha, nampak sama kan? Sama kan? Aduh. Wah, wah, yang X dapat. Macam tak ada beza. Mu memang tak beza banyak benar tu. Cuma dulu biasa-biasa, lo ni luar biasa. Wow. Okay. Nah, dia memang tak ada beza sangat. Mungkin kamu tak nampak ketara sangat tau. Syarul memang tak ada beza, guys. Yang S dapat, yang bini dapat. Nah, dia tak ada beza kuat pun. Dia cuma nampak matang lah. Nampak matang sikit. Sekarang dia mau nampak matang lah. Okay, ni tanya Red Rebellion, rambut dia warna orange, kuning. Kuning, colour kuning. So itulah video-video TikTok daripada Syarul. Mostly content prank lah. Dia memang suka kacau budak-budak ni lah. Cuma dia tak tahu dia tak kacau Ali kenapa. Kenapa dia tak kacau Ali? Sekali tu dia kacau Ali. Sebab you susah nak dikacau kot. Ya ke, susah nak dikacau Ali. Senang je, I open-minded je. Wow, hebatnya dia, Ayam. Dia tak nak kacau Ali kot, dia baik. Oh, tak sekacau kau. Kau nampak prank aku masih? Ada prank aku? Oh, surprise. Oh, surprise. Okay guys, so itu sahaja konten pada kali ini. Kita jumpa pada next episode. Bye-bye, R.